Di sesi terakhir nih Bapak-bapak, mohon maaf minta waktunya sebentar. Jadi saya mewakili teman-teman melaporkan dari acara-acara yang sudah kami lalui. Dan alhamdulillah untuk acara sebelumnya, sebelum ini tadi itu kan acara Ahad kemarin itu ada lomba TBK. Dan alhamdulillah berjalan lancar. Dan peserta yang daftar itu sekitar 318 dan yang datang 291. Dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Terkait dana yang masuk ke kami itu, ya termasuk kas FKUN, terus infak dari masjid dan sponsorship senilai 18.710.000 rupiah. Oh benar, totalnya 20.710.000 rupiah dan uang yang keluar kurang lebih 12.425.000 rupiah dan sisa sekarang itu sekitar 8.284.000 rupiah. Dan berterima kasih kepada bapak-bapak takmir-takmir masjid, dan terutama terima kasih kepada FKUIM, pengurus-pengurus yang telah menyupport kami dari awal, yang telah mengamankan kami kegiatan ini, dan semoga bisa berkelanjutan lagi, terutama agar bagaimana pemuda-pemuda itu diberi banyak kesempatan sehingga bisa banyak karya baik di masjid masing-masing ataupun di lingkup Majelis Songo. Nah, dan kami mohon maaf deh, saya mewakili teman-teman wanita, mohon maaf atas banyak kekurangannya, yang mana setiap kegiatan ya pasti banyak kekurangan, banyak kesalahan-kesalahan dari kami. Kami mohon maaf atas sebenarnya. Ya mungkin itu deh sedikit laporannya. Oh iya, untuk rute, mulai besok di acara terakhir dari Mojosong Islami Fest 2024, besok ada acara Jalan Sehat. Monggo bapak-bapak bisa mengajak jamaah-jamaah masjidnya. Nah, rutenya mungkin bisa saya sampaikan dari Masjid Baitur Rahmah nanti ke timur Jalan Jaya, ke timur tong ke kiri, terus nanti arah Bonoroto belok kiri sebelum Gapura kayaknya, atau setelah itu belok kiri arah Lampu Batang, nanti lewat daerah Lampu Batang, terus tembusnya Anugerah nyebrang ke Malabar lewat SD Mojo 5 Mojo 6, nanti belok kiri Indomaret Fresh ini ya, terus belok kanan menuju masjid kembali. Oke. Kira-kira itu rute dari panitia. Dan insya Allah nanti ada juga dilombakan gimana ada TPA ataupun masjid yang kompak ataupun ya yang terunik, insya Allah dapat penghargaan dari kami panitia. Oke, ya mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan khasiran. Demikian adalah laporan kegiatan dan besok adalah puncak acara, yaitu acara sehat serta pembagiannya dia. Baik bapak-bapak, takmir masjid sudah di penghujung acara. Alhamdulillah sudah sama-sama kita lewati bersama dari awal hingga akhir. Untuk itu marilah kita membaca kafaratul majlis sama-sama, dan setelah ini untuk pulang hati-hati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.